kami berdua bisa hadir di sini menyaksikan panen raya, kemudian juga kita sempat lihat greenhouse Jack Brenner, galeri Dekra Nasda, kemudian juga saung interaktif. Jadi ada begitu banyak karya-karya kolaborasi yang ada di Jakarta Timur yang hari ini ditunjukkan kepada masyarakat, termasuk juga kafe yang bersama Basnas Basis ini, kafe apa? Disabilitas, dan ada begitu banyak yang tadi ditunjukkan. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi para kolaborator yang ada di sini, kita boleh beri tangan ke mereka. Persatu ini adalah tanda bahwa kalau kita kerja bersama, banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Dan kami nanti berharap bahwa karya-karya ini semua tidak berhenti di wahana display di kantor wali kota, tapi nantinya muncul di kampung-kampung, di komplek-komplek, di masyarakat, sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang kita saksikan di tempat ini. Yang kedua, kolaborasi ini ditingkatkan. Terobosan-terobosan yang sudah banyak tadi diperbanyak, dan kita ingin sekali sumber daya yang sangat melimpah. Sumber daya apa? Sumber daya keterampilan, kompetensi yang terkumpul di Jakarta Timur ini bila dikolaborasikan akan menghasilkan terobosan, kebaruan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kita dorong itu. Yang ketiga, ini harapan bahwa apa yang dikerjakan oleh wali kota Jakarta Timur mudah-mudahan bisa ditiru oleh wali kota-wali kota lain di Jakarta. Jadi di kawasan lain bisa mengerjakan seperti ini, dan harapannya di tiap kota nantinya kita akan bisa menyaksikan hasil kolaborasi yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.